Tapi ada bukti tak yang saya pernah kata Imam Syafi'i itu ajar benda syirik? Dia kata cari sendirilah. Sendiri cakap takkan tak ingat. Takabur itu kerana tak mau dengar dulu. Ini penting kok ni. Dulu saya pernah sebut. Banyak kali kok saya sebut. Dengar dulu ni penting. Orang nak jelaskan bagi peluang. Takut-takut kerana kita tak mau dengar tu, kita telah menzalimi orang lain. Dengan sifat dengar dulu itulah yang menyebabkan Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'az terselamat daripada kufur. Asalnya dia marah dekat Mus'ab ni. Sehingga Musa'ab kata, dengarlah dulu. Kalau kau suka, kau ambil. Kau tak suka, aku tak ganggu kau lagi. Jadi Usaid pun dengar. Akhirnya diterima Islam. Sa'ad bin Mu'az juga terima Islam. Kan? Jadi kita pun kena didik diri, dengar dulu. Terutamanya mahasiswa-mahasiswa lah. Kena didik diri. Sebelum buat keputusan, dengar dulu. Jangan biar orang buat keputusan untuk kita. Kita banyak orang buat keputusan untuk kita kan. Ada seorang hamba Allah. Ni dalam media sosial lah. Media sosial ni dia bagi ruang banyak dekat manusia kan. Dulu kita cuma ada TV dengan radio, tak semua orang boleh masuk. Yang ada kabel boleh masuk lah. Yang kabel besar pemeluk boleh masuk. Yang tak ada kabel, duduk diam-diam lah. Tapi bila adanya media sosial ni, masing-masing orang boleh menulis. Masing-masing orang boleh rakam video, boleh letak. Kan? Jadi ada seorang hamba Allah. Dalam banyak-banyak komen tu, dia satu komen, dia kata. Muka video saya. Dia kata, inilah satu ustaz yang mengatakan syair Imam Syafi'i itu syirik. Dia komen tu dekat Facebook saya lah. Saya tengok, saya kata, eh, bila masa? Kan? Saya pun tanya dia, minta maaf tuan, mungkin saya terlupa, tapi ada bukti tak yang saya pernah kata Imam Syafi'i itu ajar benda syirik? Dia kata cari sendirilah. Sendiri cakap takkan tak ingat. Ganas. Saya kata, tuan, saya minta maaf, saya terlupa. Mungkin saya lupalah, tapi saya ingat, saya tak sebut. Kalau ada video-video saya, video saya banyak kat YouTube, dekat Facebook pun banyak. Alhamdulillah, banyak orang apa pendek-pendekkan video saya ni letak kan. Jadi saya nak tahu jugalah kat mana. Kalau ada, tolong bagi. Lepas tu dia senyap lama, dia tak reply lah. Tuan-tuan, orang macam ni, dia mesej saya dekat inbox. Dia kata, ustaz, dia kata, saya minta maaf, saya dah cari, rupanya orang lain. Nampak? Dengar dulu. Saya kata, macam mana you boleh buat? Dia kata, sebab saya dengar ustaz saya sebut. Ustaz saya yang sebut, maka sebab tu saya sebut. Dia sambung lagi. Jadi dia pun sebut, dia kata, sebenarnya orang lain, saya dah cari dah, orang lain rupanya. Saya kata, mana boleh muncul tiba-tiba kait dengan nama saya? Dia kata, ustaz dia sebut. Jadi ni bahaya. Kadang-kadang kita tersilap dalam menisbahkan sesuatu. Itu bahaya, jadi kena dengar dulu.